Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini menemui kader lingkungan Kota Surabaya di hari pertama kampanye Pilkada. Pasangan Risma Gus Hans mengunjungi relawan di Madura Jawa Timur. Dalam sambutannya Risma mengajak para kader lingkungan hidup Kota Surabaya meningkatkan pengolahan sampah menjadi pupuk serta melakukan penghijauan untuk mencegah pemanasan global. Sedangkan pasangan Risma, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans melakukan kunjungan ke Pulau Madura untuk bertemu dengan tim pemenangan di Madura. Kita bisa mulai untuk kita nabung ya. Dari nanti hasil-hasil itu kita tabung untuk hari tua kita. Seperti itu kira-kira ya Bu. Jadi yang pertama kita mulai siap untuk kita bisa membuat sampah, bantuan sampah organik untuk kompos organik untuk para petani.